Dari UNDP dalam hal ini SDBFWM, kami dibentuk kelompok dalam arti CBO. CBO itu kalau bahasanya di sana UNDP CBO, tapi bahasa kami di sini kelompok masyarakat. Kami awalnya setelah pembentukan kami dipanggil oleh SDBFWM, kami dilatih dalam mengelola hutan, dalam memanfaatkan hutan, dan dalam sistem berkelompok. Lalu dilatih juga tentang kelompok itu punya administrasi dalam kelompok. Bagi kami itu sangat penting. Karena manfaatnya tidak ke siapa-siapa, tapi bagi masyarakat setempat itu sendiri dan bahkan bagi banyak orang. Sampai hari ini kami lebih senang, lebih suka karena manfaat berkelompok ini, saling membantu satu dengan yang lain, terus kegiatan-kegiatan dalam kelompok, kami dengan giat, dengan lebih cepat mengerjakan pekerjaan yang direncanakan oleh kelompok. Melestarikan hutan, yaitu hutan itu milik kami, dan milik kami adalah hutan. Artinya, hubungan antara manusia dengan alam ini satu, menyatu. Sehingga kami lebih melestarikan tanah dengan untuk kami menghutani, bahkan lokasi contoh CBO yang kami siapkan di bawah gunung itu ada 12 sumber mata air yang setelah musim, kalau musim panas ada masyarakat yang jalan 2-3 km datang menggunakan air yang di bawah gunung dari 12 sumber itu. Jika kami menghutani bukit yang ada, maka bukit dengan tanaman yang ada bisa mendatangkan debit air yang lebih besar untuk ke depan kami bisa manfaatkan. Bahkan demi anak cucu kami. Bahkan untuk kami merasakan manfaat dari SDBFWM ini, tidak hanya kelompok 19 orang, tapi menyebar ke masyarakat banyak. Yang berbeda Bapak, kalau sepanjang kami kelola sangat menyentuh sekali karena kami diawasi tiap tahun, bahkan bukan tiap tahun tapi 1-2 bulan kami didatangi oleh pihak regional provinsi, bahkan tidak hanya pihak provinsi lewat BPDAS tapi ada dari tingkat pusat. Mendatangi kami dan melihat kegiatan SDBFW ini sejauh mana perkembangannya. Jadi ada pendampingan terus. Bahkan dari pendampingan itu kami lebih setuju, kami lebih giat untuk bekerja dalam berkelompok. SDBFWM boleh berakhir, tapi kami dengan harapan bahwa dengan kehadiran sejumlah dinas instansi terkait baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi akan mendampingi kami terus untuk kami berkembang ke depan. Bahkan kami dalam kelompok, kami sepakat, kami tekad bahwa program boleh berakhir tapi kegiatan kerja dalam kelompok, bahkan dalam desa, kami tetap lanjutkan. Demi melestarikan hutan dan melestarikan masyarakat yang ada dalam desa Jawa Timur.